Motorku emang cuman vario, tapi pacarku bikin kamu melongo. Motorku emang cuman vario, tapi pacarku bikin kamu melongo. Ya iyalah, orang suami yang ini naik. Ingat Marcel nggak? Ya seperti itu. Air, tolong. Ada buaya di atas kayu. Kalau kamu cari yang setia, aku maju nomor satu. Malah berani. Candunya ya orang ini. Menurut gue ya, dia benar-benar anaknya tuh kayak pembawa rezeki gitu. Jadi kalau misalkan sampai kalian dapat jodoh kayak dia nih, gila, rezeki ngalir mulu. Halo Blur. Meledang. Halo Blur. Anjir banget. Welcome back to my YouTube channel, The Curik Daily. The Curik Daily. So, jadi buat kalian aku mau ngasih tahu, dan aku juga pengen ngucapin selamat tahun baru 2023. Anjas, kelas meledak. Jadi ini pertama kali banget ya aku bikin video reaction. Aku juga nggak tahu ini suaraku jelas apa enggak, dan aku di sini sekarang nggak usah berlama-lama lagi karena banyak banget yang ngetek aku di video. Bang Saleh, gimana tanggapannya tentang Jack Gull? Gimana tanggapan tentang Salsa? Awalnya kemarin-kemarin aku nggak berani sebut nama, tapi karena aku baru aja ngelihat video yang menurut aku blar meledak. Karena aku baru aja ngeliat video yang menurut aku luar biasa, akhirnya aku memberanikan diri untuk menyebut namanya dan menatap matanya. Ya guys ya. Nah, wah, kayaknya ada postingan yang baru jadi hapus nih. Oh enggak. Nah, jadi ini ada akun akun ininya ya. Jadi di akun sini nih dia udah pengikutnya 9M. Gila, gue dibalap loh. Aku dibalap loh sumpah guys. Jadi waktu awal banget kenal itu aku di followers kalau nggak salah sekitar 4 apa 3M gitu ya. Si Salsanya ini sekitar 2,5 sampai 4M tuh aku bareng sama dia terus. Dan entah kenapa yang namanya roda kan berputar ya guys ya. Terus wah gila sih, parah. Jujur dan terus terang gue respect parah. Respeknya kayak hebat aja gitu. Hebat dia bisa jauh lebih berkembang dan sekarang mendapatkan pacar yang ganteng. Wah! Ya aku jujur loh guys, coba loh. Nah yang pertama kita bakal lihat. Ini jujur tadi barusan aja lewat beranda aku. Gak usah berlama-lama, kita bakal langsung buka. Jedrer! Motorku emang cuman vario, tapi pacarku bikin kamu melongo. Motorku emang cuman vario, tapi pacarku bikin kamu melongo. Bangke. Tadi ada video yang aku tadi sempat lihat, tapi sayangnya aku nggak download sih. Jadi di video itu tuh dia tuh kayak di tahun 2002 gitu. Jadi ada Januari, Februari, Maret. Nah, Januari, Februari, Maret itu aku masih pacaran sama dia. April udah ganti, April, Mei, Juni udah ganti, Juli udah ganti, Agustus udah ganti. Ya, kayaknya nggak ada cowok yang bisa bertahan lama sama dia deh kayaknya. I don't know. Ini bukan gimana-gimana, tapi emang orangnya cantik parah. Dia cantik, baik, imut, putih, bening, mulus, mihun kali. Dan ternyata postingannya dihapus. It's okay. Kita bakal lihat satu persatu. Gila, gue banyak bacotnya banget ya guys ya. Ini sekalian melampiaskan kekesalan di diri seorang Saleh Curik ya. Apa emang gak suka ribut sama gue sekarang? Motorku emang cuman vario, tapi pacarku bikin kamu melongo. Meledang. Aduh. Tapi anjir. Kenapa cewek kalau udah jadi mantan cakep banget, cok? Tapi biasa aja sih. Sumpah nih, pakai topi putih ngerusak pemandangan. Gue tampol deh kalau deket. Tapi biasa aja sih. Ini ada komenannya nih. Ingat Marcel nggak? Ya seperti itu. Air, tolong. Ini jokesnya gelap ya guys ya. Aduh, aku gak tahu, aku buta. Terus komenannya, gue yakin bukan cuma si Jack Gull doang. Hahaha. Kak Salsa gak mandang fisik, salut sih. Nye. Baca. Kak Salsa gak mandang fisik, salut sih. Iyalah, orang sama yang ini naik. Sumpah aku tuh tak. Jadi sebenernya dari kemarin tuh gue pengen speak up, pengen banget kan. Cuman, I don't know.
Hati-hati ada Marcel season 2. Nah lo, ini komennya gelap lo. Sumpah. Komennya gelap, Cok. Hajrit. Next lah. Kumis beli Royco. Bang Kumis beli Royco. Hmm. Kalau nyari yang manis ada di Gorontalo. Kalau cari yang manis ada di Gorontalo. Hmm, meledak. Tapi gue akuin si kelas parah badas. Dari seluruh mantan-mantan aku yang pernah ada di hidup aku, cuman dia yang jago. Maksudnya jago ngambil hati keluarga aku? Apa kalian ngomong apa? Kukira aku butuh. Wah, ini kemarin bener-bener. Jadi ini mereka ketemuan tanggal 28. Asal kalian tahu, ini sekedar informasi ya. Jadi seharusnya tanggal 28 Desember itu anniversary aku yang ke 1 tahun. Harusnya. Aku butuh healing. Ternyata butuh kamu di samping. Halo, Blur. Meledang. Sebentar. Pantunnya apa sih tadi? Aku butuh healing. Kukira aku butuh healing. Oke. Ternyata butuh kamu di samping. Halo, Blur. Meledang. Oke. Kukira aku butuh healing. Ternyata butuh kamu di samping. Halo, Blur. Meledak. Tapi komennya gila sih, komennya pada super semua. Ini kayaknya aku abis ini dihujat ya, Salcurik bakal timbul mode kematian ya. Malu jika kelihatan jomblo, karena jomblo itu seperti bendera merah putih. Maksudnya? Biar tidak ada yang suka tapi banyak yang hormat. Lord Fajar. Assalamualaikum abangku Lord Fajar. Jago banget kata-katanya loh. Kita itu harus seperti bendera merah putih katanya. Meskipun tidak ada yang menyukai, tapi Lord Fajar ini udah lalu. Tapi aku gak pengen liatin Lord Fajar ya. Kita bakal coba lihat video yang satu lagi. Oh, selamat hari ibu. Ayang Jack Gul. Ayang Jack Gul mau ke Gorontalo. Anjas, kita lihat. Banyak banget dapat pertanyaan kayak, Salsa aku gak pernah lagi sih upload video tentang Bang Jack Gul. Terus ada lagi yang nanya kayak, Salsa emang benar ya Bang Jack Gul mau ke Gorontalo? Mendingan kita lihat dulu yuk video terakhir dari Bang Jack Gul. Bang, kalau mau ketemu Salsa cukur dulu biar ganteng. Oke? Musik. Ah, gua gak bisa kayak gini. Anjir. Pintu rumahku udah terbuka lebar untukmu. Jadi gimana? Jadi kan ada Sabtu. Waduh, hayang. Waduh, hayang. Waduh, meledak. Tenang. Ini parah ini ya. Tenang. Mulai AC ini bisa lebih dingin gak sih? Ah. Tapi biasanya sih. Salsa mau captionnya. Salsa mau nikah sama Bang Jack Gul. Aduh, ngelag lagi guys. Sorry guys. Aku masih penasaran sama yang ini nih. Salsa mau nikah. Endorse. Gua tahu nih. Emang apa sih enggak boleh? Ada buaya di atas kayu. Kalau kamu cari yang setia, aku maju nomor 1. Meledak. Ada buaya di atas kayu. Kalau kamu cari si yang setia, aku maju nomor 1. Bentar dulu, Neng. Bentar dulu. Nih abang mau ngomong nih. Kekuatan dari dalam. Enggak usah deh. Gak. Baca captionnya aja udah. Soal setia enggak usah ditanya deh, salah sama. Komenannya. Udah lah. Males gue. Argentina menang, bos. Tapi gila loh, dia sama Sinesia ini kayak adek kakak loh. Jadi naik banget loh, parah loh rezekinya. Tapi emang gue akuin sih, Salsa ini menurut gue ya, dia benar-benar anaknya tuh kayak pembawa rezeki gitu. Jadi kalau misalkan sampai kalian dapat jodoh kayak dia nih, gila, rezeki ngalir mulu. Serius deh, gue gak bohong. Dulu waktu gue sama dia nih
Lancar. Apa lu liat-liat gue tampo lu? Jatah endorse kata gue. Banyak, banyak gue dapat di endorse gue. Puas dong dengan banyak dapat. Ah, gelap banget. Enggak, bercanda. Next ya. Sorry ya guys, nih memang asisten gue nih. Ih, sel gue. Salsa jualan sayur. Tonton lo videonya, salsa jualan sayur. Gue pengen tahu gimana lo. Ya Allah, ini resiko nih. Nih berarti kita tidak direstui menstalking mantan ya guys ya. Aku yang cewek aja kerja keras. Masa kamu yang cowok cuma tidur-tiduran di teras? Apaan tuh? Meledak. Aku yang cewek aja kerja keras. Masa kamu yang cowok tidur-tiduran di teras? Apaan tuh? Meledak. Keren. Tapi dia tambah cantik loh. Parah loh, kangen gue anjir. Terakhir ketemu waktu dia di Jakarta kalau gak salah. Kalian gak ada yang tahu kan? Kamu nanya cinta. Salsa sebenarnya sama Dion atau Bang Jack Gull sih? Kamu nanya. Daily Trend, Cepmek. Ini lagu endorse. Motor Vini emang cuma ditembar, tapi ninjamu gak bikin aku geter. Meledak. Mataram, udah jadi keinget. Motorku ini emang cuma beat, tapi cintaku padamu no limit. Meledak. Motorku emang beat, tapi cintaku padamu no limit. Masuk. Gue sebenernya gak mau terlalu banyak stalking ya. Helmku memang bogo, tapi motorku bikin kamu melongo. Meledak. Waduh. Oke, karena dari tadi kita nontonin pantun, ini pantun terakhir sebagai penutup dari video ini. Dengerin ya. Mantannya di mari. Kalau gak bisa kayak mantannya, minimal mah mandi. Aduh. Gimana baru dak? Mulai dak. Halo guys, jadi buat kalian thank you banget buat kalian yang udah nonton. Mungkin kali ini videonya sampai di situ aja. Kalau misalkan kalian suka sama video reaction aku, kalian bisa langsung aja tulisin di kolom komentar gimana selanjutnya kita bakal bikin konten reaction apa lagi. Dan buat kalian juga, jangan lupa buat di-subscribe dan jangan lupa buat di-follow Instagram aku ada di atas ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian menganggap ini semuanya hanya sekedar hiburan. Aku minta maaf kalau misalkan ada beberapa kata yang salah dan terima kasih buat yang udah nonton. See ya. Bye.